Musyawarah Kerja Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Tengah kali ini diramaikan juga dengan pasar rakyat. Bertempat di lapangan Kerapiak, masyarakat diberikan kesempatan menjajakan dagangannya. Didukung pula hiburan dari kesenian setempat. Sekretaris Jenderal DPP PKS Anies Mata, mantan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan Ketua DPW PKS Jawa Tengah Abdul Fikri Fakih turut menjajal jajanan warga. Bahkan mereka juga menari bersama dengan para seniman setempat. Demikian laporan Ibnu Dwi Cahyo untuk PKS TV Jawa Tengah.